Sebelum ayam bangunkan orang, aku sudah ada di jalan. Berangkat pagi, pulang pagi lagi, kesana kesini cari rezeki. Alhamdulillah pemirsa, sekarang kami sudah sampai di Wisma Penerbat. Di sini anak-anak, adik-adik, kami namakan anak-anak baik, kita anak-anak yatim ya, sudah menunggu. Jujur kami sedang di perjalanan sebentar karena hujan deras, segini pun kami terusin aja. Karena justru bukannya jadi basah-basahan sakit tidak, tapi kami yakin justru menghilangkan sedikit kehausan karena badan dibasahin oleh hujan. Teman-teman yang lain mana bang? Tadi masih pada ngangap sampai nggak ada air hujan nih. Oke, sedikit agendanya hari ini? Ya, kita nanti akan ketemu dengan teman adik-adik kita, anak yatim yang akan ditemukan di situ. Kemudian nanti kita juga akan menghibur mereka insya Allah. Nah, travelers akhirnya dapat juga waktu bersama eksklusif Wali. Tepuk tangan dong. Apa capek karena habis touring? Capek sih, Mas. Capek. Jahat banget, Mas. Saya lagi menang terus dari travelers dari tadi. Sering aja ya. Buat kita bully. Buat dibully. Gak apa-apa dibully, tapi diajaknya kan kalau muter-muter seluruh Indonesia. Nah, sekarang kita udah nyampe di sini di Pondok Cabe. Kan, kenapa dipilih di sini di Pondok Cabe? Siapa yang diundang hari ini? Dan kita mau ngapain? Yang kenapa kita milih di Penerbat ya, Penerbat Pondok Cabe di sini, alhamdulillah kerjasama dengan bapak-bapak TNI Angkatan Darat di sini luar biasa support buat kami, terima kasih Pak. Kami disediakan tempat untuk membuat acara bukber bersama 1001 anak baik. Kemudian yang kami ingin sudah pastinya yang support kami ya Pak Srifai, yang luar biasa buat kami supportnya tuh maksimal banget. Kalau yang 1001 anak baik ini apakah ini yang kedua kalinya juga, kan tadi musola kedua tuh. Nah sekarang untuk acara 1001 anak baik ini, apakah ini yang kedua kali juga yang diadakan di Ramadan ini, atau sebenarnya Wali udah sering mengadakan acara seperti ini? Wali melakukan buka bersama anak yatim bukan hanya tahun ini, Ramadan tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya sudah berapa tahun? Hampir 4 tahun, continuity, alhamdulillah. Setiap mau Ramadan, langsung bikin album religi basis sih pertanyaannya sebenarnya. Jadi begini, bukan juga sok suci ya, bukan juga kami itu merasa sudah sangat religius, tidak. Tetapi gak ada salahnya, kami yang sudah, kata orang ceritanya, Wali ini sudah terkenal, kami gak mau berbenturan dengan yang namanya istidroj. Jadi, apa istidroj. Mbaknya ngerti? Ya jadi, ya begitu mbak.
Jadi kekhawatiran kami ketika kami kufur nikmat. Orang nyebut kami, orang nepok-nepokin kami, bilang parang-parang Tommy, Ovi, apa gitu. Enggak cuma ego, tapi itu sebenarnya jadi pur sama Allah. Oke, okay, sekarang lebih kan. Iya, di oke. Lek-lekan itu, lu oke, lu gue kasih sekarang. Sementara lu lupa sama gue. Nah itu. Jadi kami tetap memberikan pesan-pesan baik karena memang kewajiban kita sebagai muslim, enggak cuma ngomong wali, enggak cuma ngomong wali band atau warrior sekali pun, mohon maaf Mas Rifai, tapi ini kewajiban setiap umat muslim untuk memberikan pesan-pesan yang baik. Gitu loh. Akang-akang, persiapan lebaran wali kayak gimana sih? Persiapan lebaran sama seperti halnya biasanya, Ci. Cuman satu, saya minta doanya juga, saya insya Allah lebarannya agak sedikit berbeda tahun ini. Kalau buat saya pribadi, tahun ini insya Allah saya berangkat. Ya, kalau teman-teman berada di Indonesia, saya alhamdulillah insya Allah saya akan berangkat ke Tanah Suci. Mendekatkan ibadah umroh, teman-teman juga berangkat. Ya pokoknya persiapannya seperti biasa sih ya. Gak ada yang aneh-aneh, yang jelas hadapi lebaran dengan seperti biasanya. Karena katanya Laisal inu bili basil jadi walakin lal inu bi takwuhu takwa apa? Idul Fitri itu bukan pakaian yang bagus, tapi takwanya yang bertambah katanya begitu. Nah, Sahabat Wazir, sudah terasa Ramadan sudah di penghujung. Sebentar lagi kita menyambut hari kemenangan bersama-sama, hari lebaran. Saya dan Tengah Hardika mewakili segenap kru tim Ekstra Sehat mengucapkan minal aizin wal faizin. Selamat hari lebaran.